Kemudian pengesahan Fakultas Perikanan. Dekan Fakultas Perikanan Bapak Erwin Muniarto, SPI, MPI, disilahkan mendampingi Rektor. Wakil Dekan 1 Bapak Abdul Ghani, SPI, MPI, membacakan nama-nama wisudawan. Fakultas Perikanan, Program Studi Budaya Perairan. Satu, Rukmiati Sarjana Perikanan. Dekan Fakultas Perikanan disilahkan kembali ke tempat semula. Wisudawati-wisudawati yang masih berada di luar untuk kembali menempati tempat duduk. Acara dilanjutkan. Kata-kata pelantikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah. 145 Hijriah bertepatan tanggal 18 Desember 2023 Miladiah, saya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Lu melantik dan mensahkan saudara-saudari yang nama-namanya terlampir dalam surat keputusan Rektor nomor 1430/10/C/12/2023 sebagai lulusan dan sarjana jenjang strata 1 Universitas Muhammadiyah Lu. Semoga ilmu pengetahuan yang diperoleh bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan agama, serta kalian menjadi alumni yang senantiasa menjaga nama baik alma mater Universitas Muhammadiyah Lu. Amin Allahumma amin.
dilanjutkan pembacaan ikrar setia alumni oleh Nur Afrianti Nyaman, Sarjana Perikanan, diikuti oleh seluruh peserta wisuda. Ikrar setia alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan memohon ridho dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berikrar. Satu, kami alumni Universitas Muhammadiyah Lub adalah insan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memegang teguh nilai-nilai Al-Islami dan kepribadian kemuhammadiyaan. Dua, kami alumni Universitas Muhammadiyah Lub setia kepada cita-cita alma mater dan berusaha menjunjung tinggi martabat dan nama baiknya. Tiga, kami alumni Universitas Muhammadiyah Lub berketetapan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya bagi kelangsungan dan kesinambungan serta kepentingan bangsa dan negara. Empat, kami alumni Universitas Muhammadiyah Lub turut bertanggung jawab untuk memberi inspirasi dan berkontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peserta wisuda disilakan duduk kembali. Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya mari sejenak kita dengarkan persembahan kelompok paduan suara yang akan memperdengarkan lagu Widuri dan lagu daerah sebagai wujud rasa cinta akan karya-karya terbaik dan juga sebagai wujud mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.